Saya berharap perikanan bisa menjadi program unggulan dari Kabupaten Lampung Timur untuk mensejahterakan rakyat. Ini harapan kita sama-sama. Dan kemudian dengan bagaimana kita bisa merubah kawasan yang tadinya sebagai kawasan bekas tambang, kemudian bisa menjadi kawasan perikanan, minapolitan, dan bisa kita jalankan dengan sukses. Tadi saya sudah sempat meninjau dua titik, tadi ada ikan dori, bahkan ada ikan mas. Biasanya kalau orang perikanan itu bilang, di mana hidup ikan mas, berarti ikan yang lainnya itu bisa hidup. Kalau ikan mas sudah hidup, berarti ikan yang lainnya insya Allah nggak ada masalah. Dan ternyata ada ikan mas, ada ikan dori, ada macam-macam ternyata. Dan sudah pernah panen sekali, insya Allah bisa terus berlanjut. Baru beberapa puluh hektar. Nah, ini tugas kita sama-sama untuk kita kembangkan menjadi beberapa ratus hektar. Ini kami sangat merespon banget karena nanti bisa menambah wawasan warga Pasir Sakti, bisa menambah keterampilan warga Pasir Sakti karena di sini ini memanfaatkan lahan-lahan yang bekas galian, ex galian ya, bisa ditanami apa, ditaburin ikan sehingga nanti bisa menambah penghasilan bermanfaat di wilayah Pasir Sakti ini. Dengan acara seperti ini dari warga yang jauh kan belum tahu, sehingga dengan ini nanti kita semua akan tahu bagaimana proses Pasir Sakti ke depan. Jadi bekas galian itu tidak bisa tidak hanya dibiarkan begitu saja, tetapi ternyata bisa dimanfaatkan. Maka kami menghimbau pada semua masyarakat selain di Pasir Sakti untuk melihat, mencontoh dari Pasir Sakti untuk apa yang bisa diproduksi dari Pasir Sakti ini. Tanggapan kami untuk pembangunan Lampung Timur itu sangat bagus di bidang kesehatan, pendidikan, dan semuanya. Harapan kami ke depannya lebih maju lagi dan lebih bisa jadi pusat pariwisata. Kami ucapkan terima kasih untuk Gubernur Pak Ridho atas apa kemajuan dan pemimpinannya yang luar biasa. Untuk kegiatan pencanangan minapolitan ini sangat bagus sekali, sangat baik, utamanya bagi kami anggota Pramuka yang ada di Kuarcap Lampung Timur khususnya dan Kuarda Lampung pada umumnya. Untuk pembangunan Provinsi Lampung saat ini sangat luar biasa, apalagi dengan kamabidanya Kak M. Ridho Fikardu yang sekaligus beliau adalah anggota Pramuka Purna Dewan Kerja Nasional, sangat bermakna dan berarti sekali bagi kami anggota Gerakan Pramuka selama beliau menjadi kamabida. Harapannya ke depan Lampung lebih baik lagi, terus Lampung menjadi motor bagi anggota Gerakan Pramuka yang lain dan di provinsi yang lain. Terima kasih dari kami, salam Pramuka. Lampung.